Target sudah jelas, menghadirkan 1 juta wisatawan halal 5 tahun ke depan. 1 juta wisatawan halal menjemput peluang ekonomi pariwisata halal senilai 30-40 triliun di tahun 2020. Siap? Siap. Dan insya Allah pasti bisa. Setuju? Kita punya 40 ribu lebih kamar hotel, 5 ribu lebih masjid dan musola, 17 ribu makanan minuman bersertifikat halal, 200 destinasi wisata, 170 mall. Sudah banyak mall yang ikut juga sebagai mall syariah dan mall yang sadar zakat. Kita dukung pariwisata halal, kita jadikan pemain-pemain ini, para agen, para pengusaha entrepreneur di bidang halal tourism menjadi hero, menjadi pahlawan kita untuk menciptakan lapangan kerja tersebut.